pembangunan pemerintah Jepang terbesar Jepang dunia bisa mencapai. Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana menyambut baik kedatangan Kaisar Jepang Hironomiya Naruhito beserta Permaisuri Owada Masako di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin 19 Juni 2023. Jokowi mengaku sangat terhormat karena Indonesia menjadi tujuan pertama dalam kunjungan kenegaraan Kaisar dan Permaisuri ke luar negeri kali ini. Oleh karenanya, orang nomor satu di Indonesia itu menegaskan bahwa pondasi kokoh seperti ini menjadi sangat penting guna pengembangan kemitraan strategis kedua negara ke depannya, terutama pada bidang ekonomi. Persahabatan antar masyarakat, antar negara, antara Jepang dan Indonesia penting untuk terus disemai di tengah berbagai tantangan yang dialami dunia saat ini. Semoga kunjungan Sri Baginda dan Sri Baginda Permaisuri ke Indonesia membawa kesan yang baik bagi persahabatan kita, Indonesia dan Jepang, dan semoga kebahagiaan dan kemakmuran selalu menyertai Sri Baginda Kaisar dan Sri Baginda Permaisuri, keluarga kekaisaran dan masyarakat Jepang. Sebelumnya, Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Sabtu 17 Juni 2023 dan akan berada di Indonesia selama 7 hari untuk mengunjungi beberapa lokasi yang ada di Jakarta, Bogor, Bekasi hingga Yogyakarta. Dari Bogor, Jawa Barat, Putri Hanifa Suwanti, Kantor Berita Antara, mewartakan.